bersama kami di Indonesia Morning Show. Legenda sepak bola dunia asal Belanda, Ruud Gullit, merayakan hari ulang tahunnya bersama masyarakat Maluku Indonesia. Perayaan ini merupakan bagian dari Festival Mangente atau Datang dan Kunjungi Ambon 2015. Selasa siang, legenda sepak bola Belanda dan AC Milan Ruud Gullit tiba di kota Ambon. Di tribun lapangan Merdeka Ambon, Ruud Gullit tidak menyangka mendapatkan kejutan berupa kue ulang tahun berbentuk bola dari wali kota Ambon, Richard Lohena Vesey. Kedatangannya ke kota Ambon 1 September kemarin bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-53 tahun. Selain menjumpai fansnya, Gullit juga menyempatkan diri memberikan motivasi dan tips kepada pecinta sepak bola. Tak hanya itu, Gullit juga menyerahkan trofi dan penghargaan Piala Wali Kota kepada para juara kompetisi antar klub di Ambon. Ruud Gullit adalah sosok fenomenal di klub sepak bola Italia, AC Milan, dan tim nasional Belanda. Pada era kejayaannya, Gullit bersama rekannya di timnas Belanda, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard meraih banyak trofi bersama AC Milan. Selama 7 tahun, Gullit memberikan 12 trofi kepada AC Milan sehingga AC Milan mendapatkan julukan The Dream Team kala itu. Tahun 1988, trio Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard berhasil mengantarkan Belanda menjuarai Piala Eropa. Kedatangan Ruud Gullit ke kota Ambon ikut menyemarakan Festival Mangente yang berarti Datang dan Kunjungi Ambon tahun 2015. Bachtiar Huamual melaporkan untuk NET. Ya, yes, luar biasa sekali masyarakat Indonesia melihat Ruud Gullit seorang legenda sepak bola. Tapi ada yang berbeda ya teman-teman, rambutnya udah nggak udah nggak gimbal lagi ya Mar ya. Tapi masih tetap ganteng loh, masih tetap. Yes. Maksudnya kelihatan memang bekas atlet tuh, emang otot tuh nggak kemana-mana ya. Oh, benar banget, benar. Saya tuh waktu pas ngelihat Ruud Gullit waktu di tahun 88, saya nggak nyangka pemain sepak bola, karena dia termasuk yang tinggi banget. Yes. 1,86 meter. Yes. Kemudian udah dengan tinggi seperti itu, juga larinya tetap cepat, kakinya juga kokoh banget. Belum lagi rambutnya kan. Iya, kibasan rambut ya. Pas ada yang mau dekat langsung gini. Cia! Langsung yang lain. Keren. Jadi bisa ngegolin. Cia! Seperti itu. Tapi seru banget. Apa? Tapi yang keren juga memang ternyata dia katanya ada turunan Indonesianya. Keturunan Jawa. Oh, Suriname. Bener. Keren. Jadi makin bangga ya, ada ikatan emosional dengan orang Indonesia. Atlet lain siapa ya sepak bola? Roger Nainggolan. Roger Nainggolan. Ada juga kapten tim Belanda, Van Bronckhorst. Yes, itu juga katanya keturunan Maluku. Luar biasa lah. Patah.